Kenapa bapak-bapak semua senyum? Benar, saya lihat banyak orang senyum. Kalau kita ngomong tentang perempuan, masya Allah, semua lelaki ya fokus. Ini seperti cerita yang saya ceritakan kemarin waktu saya di Padang, Riau, di Riau. Ada satu ikhwan di Ramadan. Dari hari yang pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, saya ceritakan, ada yang pernah dengar ini dari saya, tapi ada yang belum dengar. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, saya ngomong tentang orang bagaimana halnya di dunia, kalau dia salih dan kalau dia berdosa. Kemudian di kubur bagaimana, di hari kiamat bagaimana, di neraka bagaimana, ahli neraka bagaimana, ahli syurga bagaimana. Ada satu saudara dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia tidur. Dia datang, duduk. Ada apa ngorong, ya, suara lagi. Setiap hari dia datang di samping, di situ, selalu dia samping situ. Kita ngomong syarah seperti ini, tapi dia mau ambil barakah dari majlis ilmu itu, kadang-kadang dengar atau apa. Tapi dia tidur, harus tidur. Ya mungkin 5 menit sama kita seperti ini, oh, sudah. Tidur sampai kajian sudah selesai, baru kemana, temannya, sudah selesai. Oh, ya, okay, ya, alhamdulillah. Hadir majlis ilmu sudah, tapi tidur. Sampai kita ngomong tentang ahli syurga, bagaimana makanan ahli syurga, bagaimana minuman ahli syurga, dia masih tidur. Kita ngomong tentang neraka sebelum ini, masih tidur. Ahli syurga, makanan ahli syurga, masih tidur. Bagaimana ahli syurga bangunan, bagaimana tidur di mana, kasur bagaimana, bantal bagaimana, masih tidur. Sampai ngomong tentang bidadari. Bidadari itu bagaimana? Khimaruha ala rasiha. Khimar yani kerudungnya, jilbabnya, atas kepalanya, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan apa yang dalam dunia itu. Ini apa? Hanya jilbab bidadari. Bagaimana kadang-kadang saya, apa jilbab bidadari yang lebih bagus dari dunia dan apa yang dalam dunia lagi? Ini jilbabnya aja, bagaimana dia dirinya sendiri? Masya Allah, putih sekali, sangat putih, sampai kita bisa lihat tulang bidadari itu dalam badannya. Karena apa? Karena sangat putih. Putih sampai bisa lihat tulang dia dalam badannya. Luar biasa. Apa cantik seperti ini? Matanya bagaimana? Bibirnya bagaimana? Mukanya bagaimana? Luar biasa. Saya ngomong seperti ini, kemudian saya lihat saudara ini, dia bangun. Sudah bangun, matanya besar, fokus. Dan saya bilang, Masya Allah sudah bangun. Lanjutlah Syekh, jangan berhenti. Apalagi tentang bidadari. Saya bilang, rambutnya bagaimana, matanya hitam, dia sangat putih, dia menyanyi untuk suaminya, seperti itu. Dia masih, lanjut. Ya. Sudah, yang saya tahu tentang bidadari sudah selesai. Lah, pasti ada lagi, ngomong. Ya, Masya Allah. Kalau ada ngomong tentang perempuan atau bidadari, Masya Allah semua, ya, ingat istrinya, hitam mungkin, keriting, gemuk atau apa, dan dia bayangkan bidadari. Ya, karena itu, kalau kita lihat istri, kalau orang punya istrinya tidak cantik atau kurang cantik, hitam atau apa, buat amal salih. Jangan hidup di dunia sama istri yang tidak cantik, dan hari kiamat masuk neraka. Nah, tapi hidup di dunia sama perempuan yang seperti ini, masuk akhirnya masuk syurga sama bidadari, sudah enak, ya. Kita sampai mana? Saya lupa. Saya juga lupa.